ini bos. Ini tempat budidaya durian. Ini beruangnya nurut kan? Mau suka juga dong? Enggak. Ih, si Reni gila. Ya paling-paling dia bang. Paling-paling dia. Itu dia kan dikit. Enggak lah, Dek Sun. Dia juga takut kali sama kita. Dari kecil ya, Mak? Iya. Kalau dari kecil mah pasti nurut ya? Galak. Ya itu ada dua. Kalau dari kecil pasti nurut. Musangnya udah nurut. Ini tempat budidaya durian. Nah, kita melihat kebun. Kebun durian. Oh, ini bibit-bibitnya nih. Oh, bibit-bibit. Molly, duduk, duduk. Wah, mantap nih. Ini pohon durian juga nih. Ini kita berada di kebun durian. Tempat. Nih. Toilet di mana ya? Toilet. Paketnya buka deh. Enggak. Eh, jadi mana? Aku kan sama sana pendek ini. Ya nggak apa-apa, cuma mana deh jaket. Karena memang tempatnya begini. Ya kan aku buka ini jaketnya. Ih, tahu mah. Nanti malah hampir peringatan banget. Enggak. Oh, dia nggak sampai sini. Dari lupa daratan udah foto-foto. Pohon bu itu. Hollywood tempat-tempatnya. Bu, bu, situ bu. Iya lagi aku. Bu, bu, ini katanya kebun melon tuh. Ini gunung apa, Mang? Gunung Salak ya? Bener ya? Oh iya bener. Gunung Salak. Ini Gunung Salak. Gunung Salak. Kalau Pangrango mah gede mah gede. Oh yang kata kapal kemarin tuh ya? Iya kelihatan dari sini. Oh, yang Sukhoi itu ya? Itu yang pas. Kita fishing kan garis itu garis tengah gitu. Oh, di situ pernah. Kelihatannya waktu kapal mau evakuasi itu. Mau evakuasi ya. Evakuasi itu. Biasa musuh gitu. Biasa. Kok bisa-bisa enggak kena radar ya? Iya. Lawan sih. Di puncak Manik kan sebelahnya. Itu kalau orang naik gunung ke situ gimana tuh, Bang? Banyak ada jalannya. Banyak. Wah. Saya pernah ke puncak Manik. Cuman ini ketinggiannya cuma 1000 berapa ya? Ketinggian iya. Ini hampir 2000. Gunung gede ya? Gunung ya. Gede sebelah sono ya? Iya. Saya pernah nginep di Gunung Gede. 8 jam. Ke atas ya? Hah? Gunung Pangrango.
Gunung Pangrango. Oh, itu Gunung Salak. Gunung Salak benar kan, Mi? Kalau lihat dari di petas. Iya, Bu. Maju. Oh, ini melon emang ya? Tunya di Zumbu, jangan Ibu yang. Ini baru kemarin panen ya. Bye-bye, Bu. Yang itu apa, Mang? Ya, melon. Ini labu, bekas labu ini kemarin. Labu. Iya. Ini melon. Itu padi. Ini berarti ini melon. Di ujung kakinya. Iya. Baru di semai ya, baru. Ini baru kemarin panen. Yang itu mah udah berbunga, keluar bunga. Ini lihat aja ke bawah, udah dipotong di bawah. Sama ya, Gunung Pangrango. Sono. Ya. Di situ yang kata pesawatnya jatuh tuh. Iya, itu katanya. Di sini nih. Enak ya kalau rumah di sini. Keren dong. Oh, ini villanya. Jarang lihat hijau-hijau ya. Iya. Puh, enak ya sini. Oh. Bahasa nama bumi ini satu tema nih, warnanya nih. Iya. Enggak sengaja loh, beneran. Oh, sehati. Ini ya. Sehati ya? Sama. Iya, kalian coklat-coklat. Coklat. Iya, benar. Ambing kan? Enggak. Udah berusaha, tapi bagus. Terang. Nih, kamu berdiri di sini nih. Ada. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau touring. Ini tempat pengembangan bibit durian ya, nih pohon durian. Terus sampai situ tuh. Itu durian semua banyak sini teman-teman. Ini di daerah Cijeruk. Ini kita mau lihat di apa namanya? Daerah melon nih katanya nih, sini ada melon. Nah, ini masih pohon di sini katanya tempat pengembangan bibit, sorry teman-teman, pengembangan bibit apa namanya, pohon durian ya teman-teman. Bisa di sana. Nah, ini di bawah kaki Gunung Salak nih, di kaki Gunung Salak. Kita mau coba ke bawah dulu, buat anak-anak main. Apa namanya main? Ya, main. Nah, ini tempat melon ya teman-teman nih. Tuh melon sudah steril pindah tuh kembali. Oh, ini dia, wah ini di jaring ya, ini biar supaya nggak masuk hama kali ya kesini ya. Ini melonnya warnanya warna kuning ya, kuning tuh. Ada adiknya lagi main tuh. Oke, kita lihat dulu ini sawah. Tuh bapak ini maunya anak sekarang mainnya kayak gini nih, anak nih tuh. Teman-teman, kita lihat airnya bening banget. Airnya bening banget ya. Ini teman-teman ya. Nah, di sini saya belum pernah ngetes kaso saya ya nih. Benar-benar tahan air apa enggak, IPX apa enggak, kita coba ya. Ketes. Air bening banget ya, teman-teman.
sampai kelihatan loh. Artinya. Kita coba masuk. Kita akan tes sebening apa air. Ini bekas, katanya bekas labu nih. Mau sini lagi teh. Kebun. Oh ya udah. Bentar. Halo. Ikan ayah. Ini kita berada di bawah kaki Gunung Salak. Yang kita mau ke tempat apa namanya? Pengembangan bibit durian semangka, melon ya. Ini apa? Area bening wali, teman-teman. Di sana, oh ya di sini kita diapit dua gunung ya. Ini dua Gunung Salak. Nah, di sana Gunung Pangrango. Gunung Pangrango sama Gunung Gede di sana ya. Ini nggak kelihatan ya. Oke, kita ke atas dulu. Oke, kita mau ke tempat lain lagi. Jadi, sebenarnya saya matiin dulu. Nanti kita ketemu di atas. Thank you. Oke teman-teman, ini kita mau jalan ke vilanya. Ini jalannya agak tinggi. Turunan. Ini kita akan ke kebun durian. Ke kebun durian yang tadi. Kalau tadi kan bibitnya ya. Ini akan ke kebun durian sama buah naga. Ini pas di bawah kaki Gunung Salak ya teman-teman. Ini pegang ini. Pinus.
ngecas apa ada listrik ya? Hah? Ada listrik ya? Listrik. Wah, ada teman-teman pemandangannya. Kita benar-benar di Bukaki Gunung Salak ya. Oh, Gunung Salak kan emang terkenal airnya nih, air mineral nih. Air. Oh, nanjak dong ya. Oh, ini berarti maksud yang dimaksud sama si Denny. Oh, iya. Iya, oke. Dari Mabrak, oke. Dari Mabrak, oke. Dari parah ini. Iya, jadi gunungnya Dedi benar pas di gunung ya. Oh, berarti kita naik banget ini ya. Oke, teman-teman, kita sekarang berada di villa pribadi salah satu rekan kerja. Ini luas banget ya. Ini sekitar berapa hektar ya? Di sana. Ada juga ada anjing German Shepherd. Tapi enggak tahu udah kemana. Oke, sekarang kita akan menuju ke sana. Kita mau ke katanya ke kebun. Melon atau kebun durian ya atau dia. Di sini bangunannya seperti bangunan Belanda. Ini kita di bawah di gunung ya. Belum bisa lihat tuh gunungnya. Kerjanya di sono masih di jalan tuh. Yang enggak pulang. Kecuali kalau punya helikopter tuh baru kan. Helipad tuh udah sih taruh sini. Ini jambu apa? Jambu. Ninjo. Ninjo nih. Oh, apa gitu kan godong so ya, Bu ya. Boleh enggak sih aku bawa buat Nayu dan Lampok? Enggak, Bi. Yo, ini yang Bu yang muda-muda ini. Yang muda-muda bisa. Aku minta. Iya. Mau maluin. Ini papa teri. Tapi banyak. Enggak, beda-beda di sana kering tua-tua banyak. Ini lihat tuh muda-muda banget. Oh, saya pakai cabenya meteri. Aduh, kadang gigit itu. Oh, iya gigit durian. Sini aku fotoin. Lah, teman-teman, ada durian. Kayak aku enggak ada kameranya. Kan ini montong dong, Dad. Ini gede ini. Ini durian montong. Ini sukanya lepek. Ini saya kamu kefotoin mana kameranya. Aduh banget ya, pohon durian ini. Ya ini kalau ini udah yang ini. Ini udah mateng, Bu. 60 tahun nih. Ini udah mateng nih. Belum. Kalau udah mateng mah. Lagi dulu. Ini liatin ininya, batangnya, iya, jangan ini liatin ya. Buahnya doang. Satu, dua, tiga. Coba kayak gini ya. Oh. Ini
Bagus dong. Coba. Kayak gini. Nah, ini kebun durian banyak banget. Durian montong emang ini? Iya, durian montong. Durian montong ya teman-teman. Oke, ini kelapa, ini sawit ya, Mi? Mana? Bukan, ini bukan sawit ini. Ini antara buah kolang kaling. Oh, buah kolang kaling ya? Iya, Bu. Mana? Yang penjaganya dia ini. Oh, lengkengnya banyak banget buahnya. Oh, ini buah lengkeng nih teman-teman. Banyak banget dedinya. Ini apa sih, Bu? Lengkeng. Oh, lengkeng. Ya ampun. Ini soga nih penjaga nih. Penjaga sini. German Shepherd Herder. Tua gitu. Nah, kita lihat ke sana. Hai. Oh, enggak. Tapi kalau coba si mamangnya kamu gituin dah. Digigit kamu. Wah, ini lagi nih buahnya nih. Wah. Wow. Jatuh nih.